Contoh pembukaan MC untuk akad nikah. Puji dan syukur Bapak Ibu, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah pada hari ini Kamis 1 Juni 2023 bertempat di Imah Asna, insyaallah akan digelar walimatul urus ataupun akad pernikahan di antara Zahwa Uswatun Hasanah dengan Fikri Renaldi Prasadio. Untuk itu bersama-sama terlebih dahulu mari kita membacakan basmalah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja seluruh rangkaian acara dimulai dengan akad pernikahan sampai dengan nanti syukuran ataupun resepsi pernikahan dari Zahwa dan Fikri senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, diridhoi dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi dan tentunya selamat datang kami ucapkan kepada seluruh rombongan keluarga besar Bapak Herwin Umar S.S. beserta Ibu Zaitun S.E.M.M. dan tentunya kehadiran dari Ananda Muhammad Reza Jiwa Pahlawan dan Umar S.M. dari Cimahi yang Buya. Tadi macet Bu? Enggak, lancar ya Bu ya, alhamdulillah. Semoga keluarga besar Bapak Herwin dan juga Ibu Zaitun sehat walafiat dan tentunya Ananda Eca juga sehat ya. Dan dimana tadi Bapak Ibu sudah diterima kehadiran dari Ananda Eca oleh keluarga besar Bapak Deddy Kurniawan beserta Ibu Yuni bulan dan baik, puji dan syukur Bapak Ibu, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini bertepat dengan tanggal Sabtu 12 Agustus 2023 bertepatan dengan 25 Muharram 1445 Hijriah insyaallah akan digelar walimatul urus ataupun akad pernikahan di antara Pinky Melino Fitra SAK dengan Muhammad Reza Jiwa Pahlawan dan Umar SM. Baik, salawat beserta salam Bapak Ibu, semoga terlimpah curah kehadiran Nabi Muhammad SAW untuk seluruh keluarga yang para sahabat dan tentunya kita sebagai umat yang hadir. Hadirin keluarga besar dari kedua calon pengantin. Baik, terlebih dahulu sebelum kita membuka acara akad pernikahan, mari bersama-sama kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja seluruh rangkaian acara yang dimulai dengan akad pernikahan dan insya Allah nanti ada syukuran pernikahan ataupun resepsi pernikahan di antara Pinky dan juga Eca, semoga saja berjalan dengan baik dan pernikahan mereka diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin keluarga besar kedua calon